Pasca terendam banjir pada 18 Oktober, pelayanan 11 poli di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek masih lumpuh. Pasalnya hingga 19 Oktober pagi, sejumlah ruang hingga peralatan masih dipenuhi lumpur, sehingga belum bisa digunakan untuk melayani pasien. Namun untuk hal-hal yang sifatnya darurat, masih tetap dilayani. Mengacu keterangan Humas RSUD Dr. Sudomo Trenggalek, dampak banjir bandang yang turut merendam rumah sakit kemarin, saat ini masih menyisakan lumpur yang menutupi seluruh halaman rumah sakit. Selain itu, hingga Rabu pagi, seluruh ruangan di gedung depan juga masih terdapat lumpur dan genangan air banjir. Lebih lanjut, Humas RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Sujiono mengatakan, meski 11 poli belum bisa melakukan pelayanan seperti biasa, namun untuk seluruh pelayanan terhadap masyarakat yang sifatnya emergensi tetap akan dilayani. Artinya RSUD tetap menerima rujukan pasien dari puskesmas maupun klinik Pratama. Namun untuk rawat jalan masih tutup sementara hingga proses pembersihan selesai. Selain itu untuk warga yang membutuhkan pelayanan obat yang sifatnya rutin juga tetap dilayani di gedung belakang. Pasca banjir di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek yang terjadi kemarin pagi sampai siang, untuk evaluasi yang dilakukan pertama, seluruh pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya emergensi tetap kita layani. Yang kedua, tetap menerima rujukan dari puskesmas atau dari klinik Pratama atau masyarakat yang memang membutuhkan. Untuk pelayanan rawat jalan memang kita tutup sementara karena kita masih melakukan pembersihan agar pelayanan besoknya itu bisa berjalan normal kembali. Bagi masyarakat yang memang membutuhkan obat yang sifatnya rutin, tetap kita layani per hari ini juga di gedung belakang. Artinya layanan dialihkan? Ya, layanan dialihkan di gedung belakang semuanya. Gitu. Karena yang gedung depan, yang gedung lama, semua terendam banjir. Nah, ini maksudnya yang dialihkan ke belakang itu hanya untuk pelayanan obat atau poli rawat jalan dialihkan ke belakang? Pelayanan poli rawat jalan yang sifatnya memerlukan obat rutin. Seperti diberitakan sebelumnya, tak hanya rendam kawasan permukiman warga, perkantoran, pertokoan, dan sekolah. Banjir di Kabupaten Trenggalek pada 18 Oktober juga merendam RSUD Dr. Sudomo. Ketinggian banjir di rumah sakit mencapai sekitar 1 meter. Akibatnya seluruh pasien rawat inap dialihkan dan poli layanan rawat jalan harus tutup total.